Halo sahabat, bertemu lagi dengan Ab di sini. Welcome back to my channel. Kali ini saya back dengan sesuatu yang agak berbeda ya, bukan rakit PC lagi, bukan review lagi, tapi di sini adalah restorasi. Wah, ini adalah PC jadul, bro. Terlihat jadul sekali, bukan? Jadi ini adalah PC punya dari Daiwan, bro. Masih ingat rakitan 15 juta untuk karaoke? Wah, bukan karaoke ya, untuk edit audio, bro, di studio musik ya. Jadi ini adalah PC Daiwan sebelumnya, sebelum rakit PC 15 juta itu, bro. Ini dirakit tahun 2004. Lihatlah, Intel Inside Pentium 4. Pentium 4, bro, gila. Dan ini setia menemani berkarir hingga tahun 2018 katanya. Hampir 15 tahun, cuy. Waduh, luar biasa ya. Jadi PC retro ini udah nggak bisa nyala lagi, nggak ada tanda-tanda kehidupan lagi. Karena belum dicolok, bro. Oke. Ya, jadi ini benar-benar mati total, bro. Nggak ada tanda-tanda kehidupan. Fan-nya nggak muter. Harddisk-nya nggak berputar. Yang nggak getar. Lampu indikator juga nggak hidup. Benar-benar mati total. Jadi kemungkinan besar kalau PC lama penyakitnya kayak gitu, itu adalah masalah power supply, bro. Power supply-nya kemungkinan sudah tewas ya. Nah, jadi di sini saya akan mencoba membersihkan ya, merestorasi, kemudian sedikit menghiasi panel depan ini, bro. Dan tentu saja mengganti jantungnya dengan sebuah donor. Wah, jantung yang lebih sehat. Inilah dia Aerocool Mirage 850 watt fully modular 80 plus gold, bro. Ini power supply yang overkill ya, tapi tidak apa-apa. Aerocool Mirage ini sendiri terdiri dari versi 650 watt, 750 watt dan 850 watt gold fully modular full RGB, bro. Luar biasa ya. Nah, kan kita lihat apakah power supply yang tampan ini bisa mengangkat atau menghidupkan kembali PC jadul yang sudah mati suri ini, bro. Mari kita mulai. Saya akan mencoba menjelaskan sedikit komponen apa saja yang terkandung pada PC Legend ini. Saya ini sebenarnya juga newbie ya dalam dunia perkomputeran, sehingga saya juga nggak tahu-tahu amat apalah ini gitu ya. Dan ini adalah Pentium 4 ya, prosesornya adalah Pentium 4, soket 478 kalau tidak salah, soket 478 ya. Coba tebak berapa core ini, bro? Dual core? Quad core? Single core, bro! Single core. Ya, jadi prosesor ini cuma satu core, bro, 2,4 GHz. Ini versi tingginya sebenarnya, karena ini cache-nya atau cache-nya itu udah 1 MB, bro. Kemudian motherboard-nya sendiri ini sepertinya bikinan Intel ya, belum dari sub vendor ya, macam MSI, Asus, Gigabyte gitu ya. Tipenya di sini U8668D, RAM-nya sepertinya hanya support DDR1 ya, tapi di sini juga tertulis DDR2. Saya kurang tahu apakah RAM DDR2 masuk di sini. Lalu powernya, untuk CPU power itu 4 pin, dan 24 pinnya nggak ada, bro. Adanya 20 pin ya, jadi
jika power supply baru itu dipisah saja 20 dengan 4 pinnya, tancap yang 20 pin saja. Ngomong-ngomong soal RAM-nya sendiri, ini yang pertama dipasang sepertinya. Kapasitasnya sangat tinggi bro, 256 MB. Ini chipnya dari Hynix, brandnya tidak ada. Kemudian RAM keduanya ada dari VisiPro, chip Samsung, 512 MB bro. Jadi totalnya ini 700 MB RAM-nya. Lanjut di sini ada VGA card. Lihatlah bro, slotnya berbeda dari VGA sekarang ya. Ini adalah GeForce FX 4000. Ya, itulah bro. Kemudian ini ada LAN card sepertinya. Sini ada heatsink yang sudah saya bersihkan. Heatsinknya besar sekali bro. Modularnya aneh gitu ya pemasangannya. TDP dari prosesor tadi sendiri kalau tidak salah 89 watt cuy. Lumayan lah ya. Kemudian apalagi ada disket. Pertama kali saya mencoba-coba komputer itu udah ada disket ya di labor TIK bro. Waduh, labor TIK, siapa yang bersemangat sekali pelajaran TIK? Cicak. Oh, sudah DVD RW, luar biasa. Tahun 2004 sudah pakai DVD RW itu. Sultan ya. Dimana yang lain masih memakai CDR, CD-ROM biasa ya. Kemudian lihatlah hard disk-nya. Seagate, Toshiba, Hitachi, Western Digital, bukan bro, Maxtor. Dan inilah kabel-kabelnya. Di saat kita sekarang tidak perlu kabel lagi dengan menancapkan M2 ke motherboard, lihatlah komputer jadul menggunakan ini. Kabel yang sangat memakan tempat. Oke, itu saja komponen yang terdapat dalam komputer tadi ya. Dan tentu saja di sini ada power supply yang akan kita pasangkan juga. Yang berminat dengan power supply ini link in description ya, ada versi 650 watt, 750 watt dan 850 watt, semuanya gold certified, modular RGB. Mari kita rakit. Staying up when I go out, you gotta know I'm all yours. But when I say what's that about, you start slurring your words. Tell me why you have to seem so tips are drifting away. And I fucking love how it hurts. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love
Yo, bro, PC suara jet. Udah rasa-rasa PC server gitu. Oke, sekian saja konten kali ini. Subscriber baru dibacakan di segmen bacot aja ya, bro. Tapi selamat datang ya, teman-teman, di channel tech paling absurd se-Indo. Semoga bermanfaat dan terhibur. Sampai jumpa di konten selanjutnya.